Ini saya lepas saja boleh ya? Oh iya, enak pegang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا يا الله. Ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Amin. Wanfa'na bima'allamtana. Dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Amin. Wazidna ilman dan tambahkan ilmu kepada kami. Allahumma amin. Wahudan. Tambahkan dan senantiasa berikan petunjuk hidayah-Mu kepada kami. Amin. Wa taufiqan. Dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kami ketahui. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian Masjid Namira Lamongan, yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah. Semoga semua di antara kita yang hadir maupun yang menyaksikan lewat YouTube Namira Lamongan, semuanya oleh Allah dikaruniakan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kalau maju hati-hati, biasanya dompetnya ketinggalan. Oh iya, dompet ketinggalan, HP ketinggalan, nanti malah jadi masalah. Akhirnya enggak jadi ngaji suudzon. Mana yang nampak wajah pencuri ini? Jadi bingung ya. Jadi kalau maju jangan lupa dompet juga dibawa, HP dibawa, yang paling penting kunci rumah. Ya, kunci rumah juga dibawa. Jangan sampai nanti Anda nanti malam nginep di sini, kan enggak enak ya. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, wabil khusus nikmat diberikan usia sampai detik ini. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung pakai uang. Nah, perhatikan. Boleh jadi karena kita tidak mensyukuri nikmat pasangan dan rumah tangga itu. Nah, sekarang nanti Anda pulang ya, jangan sekarang. Nanti pulang silakan dibuka dalam surat Ar-Ra'd. Surat apa? Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Di mana pada ayat ini Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum
sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya, betul enggak? Dan ayat ini banyak salah tafsir. Rata-rata ayat ini dipakai oleh siapa? Motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Waduh, enggak baca tafsir, sok-sokan pakai ayat. Ini ruwet. Padahal ayat ini artinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat. Itu artinya, sampai kalian yang menjadikan Allah pantas mencabut nikmat itu. Jadi arti ayat ini, innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala 'abdin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Allah sudah kasih nikmat kepada panjenengan, nikmat itu sama Allah tidak akan dicabut, tidak akan. Terus Ustaz, kok nikmatnya hilang? Kok bahagia saya berkurang? Kok kesehatan saya menurun? Itu karena Anda sendiri yang tidak mensyukuri nikmat itu dengan benar, sampai akhirnya Allah merasa pantas nikmat itu untuk dicabut. Nah, maka pentingnya kita bersyukur itu supaya apa? Kalau syukur kita benar, maka nikmat yang sudah Allah beri sama Allah tidak akan ditarik kembali. Nah, termasuk nikmat kebahagiaan di dalam rumah tangga. Termasuk nikmat apa? Nikmat bisa ibadah dengan baik, nikmat bisa bertemu dengan orang-orang soleh, nikmat bisa duduk di majelis ta'lim. Kalau syukurnya benar, nomor satu, nikmat yang disyukuri dengan benar, Allah tidak akan cabut nikmat itu. Nah, sementara kita kan khawatir ya. Sugih khawatir melarat. Sehat khawatir sakit. Punya istri khawatir nambah. Punya istri khawatir istrinya hilang, suaminya meninggal, segala macam. Kita punya anak, kita khawatir anak kita meninggalkan kita. Kita punya semua khawatir isinya dunia ini ya. Maka bagaimana biar tidak khawatir? Syukurnya harus benar. Nomor dua. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, selain syukur itu menjadikan nikmat akan tetap berada di sisi kita, yang kedua apa? Asyukru miftahuz ziyadah. Syukur itu hadirin, kunci ditambahkannya nikmat oleh Allah. Maka kalau Anda kepingin mendapatkan tambahan nikmat, rumah tangganya tambah bahagia, rezekinya tambah berkah, kesehatannya semakin prima, maka nikmat yang sudah ada itu disyukuri dengan benar. Maka kalau Allah lihat, oh kamu dikasih sedikit, pintar bersyukur, ditambahi. Kita kasih contoh. Panjenengan sama saya dikasih pulpen. Kita kasih pulpen. Tak kasih pulpen. Sudah. Ketika saya kasih pulpen, yang mungkin pulpen ini murah, paling pirosnya 10.000. Iya, enggak sampai bahkan. Sekarang banyak pulpen harga 1.500. Ternyata terima kasihnya panjenengan kepada saya dengan pemberian yang saya anggap enggak seberapa, ternyata matur suwune panjenengan itu ngelegakno hati. Masya Allah Ustaz, ini pulpen yang lama saya kepingin ini. Saya cari kemana-mana enggak ketemu. Lah kok pas sama Ustaz dikasih. Terus pulpennya dipakai nulis. Pulpennya kemana-mana dibawa. Terus nama saya disebut terus. Ini loh pulpen pemberian dari Ustaz Rifki. Kira-kira saya yang ngasih. Seneng enggak? Besok tak tambahi enggak? Tak tambahi. Saya karena apa? Karena bukan saya kepingin ngasih panjenengan. Bukan. Tapi karena saya seneng cara panjenengan berterima kasih kepada saya. Dan kira-kira seperti itu Allah Ta'ala. Tanpa keinginan kita menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Nah, maka Allah itu sama hadirin ngetes. Dikai titik disik. Lah kalau dikasih sedikit tidak bisa bersyukur. Allah takut nanti nikmat ini menjadi sumber azab. Maka sama Allah, ya wes titik ae gak pinter mensyukuri kok. Gak usah ditambahi. Tapi ketika Anda dikasih sedikit, terima kasihnya luar biasa.
jadi bahan untuk ibadah, senantiasa menyebut nama Allah, terima kasihnya kepada Allah maksimal. Allah bilang, ini orang pantas ditambahi. Dan itulah tafsir ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Tapi ingat, tambahan yang Allah janjikan, ibu-ibu, bu, kuenya sudah dimakan? Bu, saya tidak paham, ngaji sama ibu-ibu ini untuk bingung saya. Antara konsentrasi, ngantuk, terkesima, bosan itu tidak beda. Podo kabeh. Ekspresinya sama. Ibu-ibu yang mana? Begini. Ingat, tambahan yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Yang kita fahami apa? Kalau sehat, disyukuri tambah sehat. Istri satu disyukuri jadi dua. Rumah punya satu disyukuri jadi tiga, empat, lima. Lah, jangan mikir itu. Anda buka tafsir Ibnu Katsir. Tambahan yang Allah janjikan, dan ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji, Anda mau ndonga di sepertiga malam terakhir, ya Allah ingkari janjimu, Allah tidak bisa. Karena merupakan sifat mustahil bagi Allah itu mengingkari janji. Nah, tapi ingat, yang Allah janjikan bukan nikmat yang seperti Anda bayangkan. Tapi disebutkan oleh Ibnu Katsir, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau nikmatku, kata Allah, engkau syukuri dengan benar, aku tambah kekuatanmu dalam taat kepadaku. Yang Allah tambah apanya? Yang Allah tambah apanya, ibu-ibu? Bu, taat. Ketaatan kita kepada Allah, yang itu yang Allah tambah. Itulah kenapa Nabi Muhammad semakin bersyukur, sholat tahajudnya semakin abuh sikili. Betul apa enggak? Kenapa? Ketika ibunda Aisyah tanya, kok sampai capek begini sih suamiku? Dosamu diampuni, surga dijamin, neraka selamat. Kok sampai sholat sampai kakimu apa? Bengkak. Jawabannya Rasulullah apa? Mosok saya ndak pantas jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, karena sholatnya diniatkan untuk bersyukur, karena ibadahnya diniatkan untuk bersyukur, maka sampai akhir hayat ibadahnya Rasulullah jempolan. Nah, maka hadirin, itulah pentingnya kita bersyukur. Nomor satu, supaya nikmatnya tidak dicabut. Nomor dua, kalau syukurnya benar, ibadahnya insya Allah senantiasa istiqomah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh diantara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tema kita di malam hari ini adalah kunci penguat hati. Lihat sekarang, hati ini insyaallah panjenengan semua sudah faham, tapi kemudian kita mau memberikan pengulangan. Dan tidak usah khawatir, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus ingatkan, terus ulangi, terus dibaleni. Karena selama yang mendengarkan orang yang beriman, maka pengulangan itu akan terus mendatangkan manfaat. Tapi kalau yang dengerin bukan orang beriman, ala iki maneh. Duh iki wingi koyo wis diceramahno. Aku wis ngrungokno ndek YouTube Ustaz Rifki. Lah wingi yo di baleni maneh. Wingi Ustaz iki wis ngomong podo. Lah kalau begitu, Pak, pengajian sepi, Pak. Kenapa? Karena yang diceramahkan oleh para ustaz itu, Pak, ilmune tetap mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang enggak berubah.
Al-Qur'annya sama, hadisnya juga sama. Lah kalau kita ndak mau adanya pengulangan, lah ya wis golek ilmu anyar ae. Iya, melok Gus Samsudin. Atau kita mau apa? Ilmu kebal tusuk jarum, ya itu anyar itu. Nah kalau tidak mau anyar, kalau tidak mau dibaleni, yo aneh, ya kan? Nah, tapi Allah menjamin, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Kalau yang mendengarkan orang beriman, maka pengulangan itu senantiasa manfaat. Manfaatnya apa? Mengingatkan dia kepada Allah, menambah kekuatan imannya, semakin menjadikan dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nambah pahala, mengurangi dosa, duduk di majelis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Nah maka ingat, apapun yang terulang dari pengajian yang tersampaikan, maka itu indikator iman. Kalau iman sedang baik, maka apapun yang terjadi mesti manfaat. Kita kasih cerita di awal ya. Ini masalah noto hati. Anda tahu Fir'aun tahu? Fir'aun tahu? Tahu ya. Nabi Yusuf tahu? Tahu. Ada dua kejadian berbeda. Fir'aun, ketika Asiyah, Asiyah itu kan istrinya, itu gendong Nabi Musa bayi. Terus Asiyah ngomong, karena Asiyah tahu, ini Fir'aun punya keputusan bayi kecil laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Sementara Asiyah kepingin anak ini selamat. Asiyah bilang apa? La taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Fir'aun, tolong. Yang satu ini tidak usah dibunuh. Kita rawat saja, mudah-mudahan manfaat. Apa kata Fir'aun? Imma laki fana'am wa immali falahajatali alai. Kalau buat kamu, PN. Ngerti PN? PN itu apa? Kalau buat kamu, go on. Gak tak patah ini. Tapi saya, kata Fir'aun, saya gak butuh sama anak ini. Lihat. Sudah ya? Ketika dari awal Fir'aun sudah su'udzon sama anak kecil ini, perasaan dalam hatinya, saya tidak perlu sama anak ini. Maka akhirnya apa? Musa tidak memberi manfaat untuk Fir'aun. Kenapa? Sampai para ulama bilang, coba dari awal Fir'aun ngomong, ya mudah-mudahan anak ini manfaat, maka Musa akan memberi manfaat buat Fir'aun. Tapi karena pertama kali, wes ngomong apa? Saya tidak butuh sama anak ini. Apa yang terjadi? Musa tidak mendatangkan manfaat. Itu Fir'aun dengan Musa. Sekarang, Raja Mesir dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibeli dari perbudakan. Yang beli Raja Mesir, Aziz Misr. Dia ngomong sama istrinya. Dibilang apa? Akrimi maswahu asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Istriku, tolong anak ini dimuliakan. Kasih tempat yang baik. Rawat yang baik. Kasih makan yang baik. Jaga dengan baik. Mudah-mudahan anak ini membawa manfaat. Siapa yang ngomong? Raja Mesir. Mudah-mudahan anak ini membawa manfaat. Saya mau tanya. Nabi Yusuf untuk negeri Mesir manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak? Manfaat. Setelah karena Allah Ta'ala, kemudian karena Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpinya raja, akhirnya Mesir terselamatkan dari masa apa? Paceklik. Nah itulah hadirin, mindset pertama. Jadi Anda masuk Masjid Namira, siapa ustadz? Ustadz Rifki. Aduh, wes, ya wes, sampai mulai gak oleh apa-apa. Tapi ketika Anda masuk pertama kali, siapa ustadz? Ustadz Rifki. Buh, iki ustadz paling wajaib, misalkan. Ya sudah, insya Allah dapat manfaat. Dan itulah sebagaimana Allah firmankan, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Nah, hadirin sekalian, urusan hati, ini iklan, urusan hati, dan biasanya ngene-ngene iki gedene dadi ustaz iki. Amin. Kita semuanya tahu, dalam bahasa Arab
aslinya loh ya, aslinya itu bukan hati, jantung. Asli ini ngono artinya apa? Jantung. Cuma secara serapan bahasa kita memahaminya dengan bahasa hati gitu loh ya. Termasuk jagalah hati, segala macam perkara hati urus, itu aslinya jantung. Karena dalam bahasa Arab itu namanya qalbun. Maka ada istilah qalbun salim, hati yang selamat. Nah, sudah hadirin, kenapa hati itu dalam bahasa Arab dibilang qalbun? Disebutkan likathrati taqallubihi, karena seringnya dia terbolak balik. Nah, membalik dalam bahasa Arab itu artinya gampangannya qalbun gitu loh. Jadi hati itu dibilang qalbun gara-gara hati itu gampang malik. Kadang-kadang ngelihat orang senyum, kadang-kadang merengut. Kadang-kadang kedatangan tamu dengan sukarela melayani dengan sepenuh hati. Kadang-kadang anaknya dikawan ngomong, bapak gak ono. Coba. Iya enggak? Kadang-kadang ketemu teman lama, seneng, bahagia. Kegelean ketemu suwe-suwe, bosen. Nah, itulah hati. Karena dia terbolak-balik. Kadang-kadang sholat sampai nangis. Kadang-kadang imam baca inna a'toina aja jari kedawan. Itu hati ini. Kadang-kadang puasa Senin Kemis itu rasanya koyok, ya Allah mosok meni gak poso rek, meni kepingin poso. Karena dia puasanya apa? Daud, ya kan? Sehari puasa, sehari tidak. Pas hari tidak puasa, kepingin atine kepingin poso. Kadang-kadang, ayamul bit itu loh, krosok kayak tadi singkat aja, sedino ele iso. Itu namanya hati. Dia kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kenapa begitu? Karena disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati manusia itu terletak di antara dua jemarinya siapa? Allah Ta'ala. Tanpa menyerupakan antara Allah dengan siapa? Makhluknya. Terus Rasulullah bilang apa? Yuqallibuha haitsu syaa. Di mana Allah akan terus membalik hati itu sekehendaknya Allah. Kadang-kadang pas Allah kepingin dibalik sama Allah, moro-moro sregep. Nang masjid. Sampai takmir itu loh kalah sregep. Lawang durung dibuka, anda harus dijeru. Lu kaget. Wah ini muridnya Gus Samsudin. Kan gitu. Tapi terkadang, imam sudah assalamualaikum, wes salam. Sik melaku tekok tempat wudhu, kelemar. Karena sama Allah dibalik. Nah, itulah hadirin sekalian. Maka kita perlu tahu, hati-hati loh ya. Yang sekarang pengajian, belum tentu meninggalnya husnul khatimah. Yang malam ini ada di tempat-tempat yang tidak baik, bisa jadi meninggal sama Allah dikasih ampunan. Kenapa? Karena urusan hati adalah sesuatu yang paling tidak bisa ditebak. Kadang sehat, kadang sakit, kadang semangat, kadang malas, kadang dermawan, kadang pelit, kadang sopan, kadang kurang ajar, kadang emosional, kadang sabar. Itulah hati. Maka istri kalau ngomong sama suami tidak boleh sembarangan. Lihat suasana hatinya dulu. Pas enak, pas tenang, sore-sore, tidak ada beban, diajak ngomong. Suami juga begitu mengingatkan istri, cari suasana yang enak. Pas suasananya enak, kenapa? Karena hati ini tidak ada orang yang bisa menebak. Dia gampang berbolak balik. Nah, dengan itu hadirin, kita perlu pengajian di malam hari ini. Apa sih Ustadz kunci yang akan menjadikan hati saya ini terus kuat? Yang menjadikan hati kita terus apa? Kuat. Karena orang itu namanya iman, ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang dia naik, semangat, ada perempuan gak pakai jilbab, gak kepingin didelok. Kadang-kadang jilbaban naik, saya kepingin didelok. Nah itu kadang-kadang pas naik, kadang-kadang juga pas turun. Nah, maka kita perlu tahu apa sih kunci yang menjadikan hati saya ini minimal senantiasa berada di atas jalur yang benar. Nah, sekarang itu yang kita bahas. Nomor satu.
Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah yang Allah muliakan, semoga Allah senantiasa rahmati dan berkahi kita semua. Perkara yang pertama, yang paling mampu menguatkan hati, itu nomor satu, zikrul maut. Nomor satu apa? Zikrul maut. Ingat apa? Mati. Saya punya cerita. Tidak tahu sudah pernah ngisi di sini atau belum. Ustadz Heru Kusuma Hadi dari Surabaya. Belum ya. Ustadz Heru itu lulusan Al-Azhar Mesir. Dan beliau di Surabaya punya banyak komunitas anak-anak muda. Salah satu yang beliau bina. Ini mohon maaf sekali ya saya harus sampaikan. Tapi yo mudah-mudahan ini bukan untuk sombong. Yang beliau bina itu apa? Komunitas pengidap HIV AIDS. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin. Jadi dibina sama beliau. Anak-anak yang sudah terlanjur terinfeksi virus HIV AIDS. Itu kan wis putus asa sudah. Tinggal nunggu apa? Nunggu mati. Bahkan penyakitnya pun dianggap penyakit yang apa? Aib. Iya enggak? Aib, memalukan. Ini penyakitnya. Orang ngelihat itu kena AIDS. Mesti saat durungnya seneng main ini, seneng begini. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan semua anak turun kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah? Maka salah satu cerita beliau itu apa? Teman-teman yang Allah uji dengan penyakit AIDS tadi, itu ada satu obat, saya tidak tahu Afigan atau apa namanya, wallahu a'lam, itu yang wajib dia minum tiap malam. Kalau tidak minum, imunnya turun, tidak lama insya Allah berangkat sudah. Karena obatnya itu untuk memperkuat apa? Imunitas tubuh, karena penyakit itu menyerang imunitas mereka, sudah. Maka suatu hari ada satu murid yang pertama kali kenal itu panik dengan penyakitnya, takut, malu, resah, gelisah, wis wedi sampai mau bunuh diri. Terus dinasehati, dibimbing, diajak curhat, diceritani, ditenangkan, diajak baca Al-Quran, diingatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan tentang tobat, tentang akhirat, tentang kematian yang indah. Sampai itu anak tenang. Sampai pada titik apa hadirin? Beliau bilang apa? Ustadz, pertama saya ketemu sama Ustadz, saya malu punya penyakit ini. Dan saya hampir bunuh diri. Sekarang, saya sampai pada taraf menikmati penyakit ini. Sampai pada taraf apa? Menikmati. Apa yang beliau bilang? Saya tidak yakin, kata anak tadi, kalau ustadz ini tiap malam ingat mati. Saya ustadz, setiap saya ambil obat ini dari tempatnya untuk saya minum, saya ingat mati ustadz. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa dibalik Allah menguji saya dengan penyakit ini. Setiap malam saya merasa dekat dengan kematian. Yang ketika itu ustadz, saya langsung tobat, saya langsung istighfar, saya bersihkan hati saya dari semua kebencian sama orang yang saya kenal, dan saya maafin semua orang yang nyakitin saya. Subhanallah, lihat. Itu karena ingat apa? Ingat mati. Nah, kita-kita ini yang belum pernah kepepet keadaan emeh mati, durung iso ngrasakno. Saya pernah. Dua kali. Yang pertama, waktu itu sakit. Dik dodo ini kayak nyucuk gitu. Akhirnya umi saya khawatir. Iki kok cocok jantung gitu kan. Akhirnya disuruh periksa. Segala macam periksa. Walhasil keluar penyumbatan jantung. Kaget saya. Mosok. Sehat ngini, seger, waras, ganteng, putih. Wah, cik. Kan gak keren sakitnya kok. Jantung. Wah, ini dokter gak asik ini. Sudah, dibilang ini penyumbatan Ustaz. Takut saya. Akhirnya malam itu saya pulang ke rumah, gak iso turu. Saya ngajak teman saya, Mas Fevri yang saya ajak sekarang. Jam setengah dua malam saya telpon. Mas Fevri, cepet kesini. Sudah pulang ke rumahnya, saya suruh balik ke rumah saya. Saya suruh nganter ke rumah sakit. Saya bilang apa? Saya mau nginep di rumah sakit. Ya. Timbang mati di oma karuan mati di rumah sakit, saya bilang. Saking wedi nih. Sampai rumah sakit dicek sama dokter jaganya. Gak ada apa-apa ini pak. Saya bilang, gak mau. Saya mau. Ada apa-apa. Loh. Bingung dokter, ya apa sih wong iki? Diwara gak apa-apa, ya lo apa-apa katanya. Akhirnya saya bilang, ya wis, saya mau pulang, syaratnya satu, kasih obat tidur. Kasih apa?
obat tidur. Kasih obat tidur, gak kerasa sampai oma tangi-tangi jam 10 isu. Gak tahu udah subuh di mana, gak ngerti saya. Sudah hadirin, karena memang ada penyumbatan, apa yang terjadi? Dirujuk ke dokter yang bagus. Ada jamaah kami di Malang, Profesor Saiful Rahman. Dirujuk, dicek sama dia. Ustadz, biar sekalian tuntas. Lek loro diobati, lek gak tenang. Bagaimana? Kita masukkan kateter, dimasukkan selang. Ada kameranya untuk ngelihat jantung. Sudah. Waktu pertama sih tenang. Ganti baju operasi masih tenang. Ketika lampu operasi dinyalain, jeret. Itu langsung, ya Allah, mati. Sudah. Dan itu gak bisa digoroi. Gak bisa dibohongin. Orang kalau betul-betul kerasa mati di depan mata, wes, musuh itu gak ada. Tak maafin. Itu tanah di kemplang orang 5 hektar. Gak popo, PN, ikhlas. Kenapa? Karena di depan mata ada sesuatu yang jauh lebih besar. Mati, gak bisa balik loh ini. Gak bisa balik loh ini. Akhirnya bang, ketika itu obat bius mau dimasukkan, kan ditensi dulu. Darah saya 200. Dokternya kaget, iki mesti ono apa. Dokter bilang, kenapa Ustadz? Saya takut dok. Diguyu be dokternya. Ustadz kok wedi mati? Lu! Nyawur hebat dokter ini. Lah dikira dia Ustadz gak punya dosa. Nah, itu kejadian pertama. Dan betul hadirin. Ketika ingat mati itu di depan mata, wis hati insya Allah bersih. Hati insya Allah apa? Bersih. Yang kedua, dari Jakarta ke Surabaya, naik pesawat. Saya tidak sebut namanya ya, nanti dikira ngerusak mereknya orang. Itu pesawat, turbulensinya medeni. Saya mikir, ya Allah. Saya kemarin kan mau haji. Qadarullah visanya tidak keluar. Sempat nunggu di Jakarta 10 hari. Dan subhanallah ketika pulang, ketika visanya tidak keluar, naik pesawat, seret. Saya mikir, ya Allah, haji gak sito, mosok mati di laut. Saya bilang, masa mati saya harus di laut? Ini pamitan dari rumah berangkat haji, boleh gak ketemu anak istri? Ya Allah, itu hadirin, sampai pramugari yang biasanya tenang gitu kan. Oh, gak apa-apa, silakan dieratkan ikat pinggangnya. Apa ikat pinggang apa? Sabuk pengamannya, segala macam. Itu pramugari melok jerit. Pramugarinya mikut, jerit. Saya sendiri hati, astagfirullah. Wis, langsung kebayang wis. Ini tak maafin, itu tak maafin. Ya Allah, dosa iki tobat, dosa iku istighfar. Ya Allah, kemarin janjian sama orang belum sampai kesampaian. Ya Allah, astagfirullah. Istighfar, tok. Dan saat itu, hati ndak mungkin kepikiran maksiat. Itulah hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bah akthiru dzikrat hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan itu? Kematian. Orang kalau sudah mati mau ngapain? Iya enggak? Orang kaya raya bisa mati. Orang miskin papa ya bisa mati. Karena apa hadirin? Kematian itu bukan urusan umur. Ada yang masih muda sudah mati. Ada yang sudah sepuh. Sehat walafiat. Masih ngerokok. Lek nyedot tawawa. Wong liya rokok entek luru. Dia sudah 4. Sedotane luwe jero. Masya Allah. Ini mati ini bukan urusan umur. Bukan juga urusan sakit atau sehat. Mati ini urusan apa? Ajal. Maka nomor 1. Kalau kita kepingin hati kita terus kuat, istiqomah, ndak kepingin sing macem-macem, ndak kepingin nyakitin orang, ndak kepingin iri sama orang, ndak kepingin ganggu orang, kepinginnya senantiasa sujud, duduk, rukuk, ngaji, taat. Maka apa? Jadikan kematian senantiasa di depan mata. Jadikan kematian senantiasa di depan apa? Mata. Dan itulah wasiatnya siapa? Luqman Al-Hakim. Kepada siapa? Anaknya. Salah satunya begini. Ya bunayya. Ibu-ibu dengerin apa tidur? Dengerin apa? Dengerin apa? Astagfirullah. Lihat ngikutin kasus itu. FS itu.
Saya pertama tidak ngikutin. Pertama tidak ngikutin. Karena istri saya itu ngeliat terus, lama-lama kan ya kedungu, kedengeran. Suwe-suwe kuota habis gara-gara itu. Astagfirullahaladzim. Ngikutin. Sudah. Apa kata Luqman al-Hakim? Luqman al-Hakim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Nak, dinasehati sama bapaknya. Itu loh. Dari sini Pak, dalam dunia parenting islami, ternyata nasehat bapak ke anak itu jauh lebih masuk dibanding ibu ke anak. Walaupun kedekatan seorang anak itu lebih dekat sama siapa? Ibunya. Tapi kalau sama bapak, kenapa begitu? Karena bapak itu enggak tahu sing macam-macam mbek anake. Bapak itu lek ngomong mbek anake lek gak ngamuk nuturi. Maka ketika bapak itu ngomong sama anak, maka pasti ada yang penting. Itulah kenapa Luqman al-Hakim itu ketika menasehatkan kepada anaknya, nasihatnya keren-keren. Nah, begini nasihatnya. Ya bunayya, nak. Udhkuri sinain, wansa isinain. Nak, kamu ingat-ingat, jangan sampai lupa dua perkara. Dan kamu lupakan, jangan diingat dua perkara. Ilingo loro, lalekno loro. Apa yang harus diingat? Kata Luqman yang pertama, udzkurillah. Ojo sampai lali kepada Allah. Itu nomor satu. Udzkurillah. Ingat Allah. Yang kedua, wadzkuril maut. Ingat apa? Kematian. Banyak loh Pak, keluar rumah sehat walafiat. Mobilnya bagus. Keadaan mobil juga sehat. Tidak ada masalah. Ya pulang dalam keadaan meninggal dunia. Maka itu. Dan lupakan dua. Apa yang harus kamu lupakan? Insa. Ihsanaka ilal ghair. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Karena mengingat kebaikan bukan tugas kita. Tugasnya Allah itu. Lupakan apa? Kebaikanmu kepada orang lain. Buat apa diingat? Lawang tugas ngitungnya malaikat. Yang tugas memberi ganjarannya Allah, kenapa kita capekkan diri kita untuk mengingat kebaikan kita sama orang lain? Ilingo lo yo, biyen kon gak duwe apa-apa aku lo, Mas. Ngerusak. Itu yang dilupakan. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Apa lupakan yang kedua? Wansa isaatal ghairi ilaika. Lupakan keburukan orang lain kepadamu. Lalekno. Enggak usah diingat-ingat. Oh, sampean biyen tau ngilokno aku. Lapo dieling? Lupain. Kalau Anda maafkan, pahalanya untuk Anda. Kalau Anda tidak maafkan, cukup Allah yang akan membalas dia. Faham enggak? Nah, maka nomor satu, kunci terkuat untuk menguatkan hati di atas keimanan, di atas keistiqomahan, ingat apa? Mati. Ibu-ibu, Bu, mau tahu perempuan penghuni surga? Siapa? Ya panjenengan itu. Enggak amin ini guyu itu. Ngene iki lho supaya kesadaran bagus-bagus ya, kesadaran. Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian istri kalian yang mereka itu penghuni surga. Siapa dia? Rasul bilang, "Al-walud, subur kandungan. Al-walud, al-wadud, penyayang kepada suami, dan yang paling keren yang terakhir. Al-a'udu ala zawjiha. Iza ghadibat ja'athu wa tada'u yadaha fi yadihi wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tarda. Yang ketiga siapa? Istri yang tidak bisa jauh dari suami. Kalau dia dibikin marah sama suaminya, yang salah suami loh ya. Karena suami senantiasa salah, karena istri tidak pernah. Setuju ibu-ibu? Bagus, lanjutkan surga kabeh. Amin. Ketika dia dibikin marah sama suaminya, suaminya yang salah suami. Tapi yang datang siapa? Dia yang datang kepada suaminya. Diletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia ngomong apa? Mas, aku ndak akan tidur sampai kamu maafin saya.
Padahal yang salah siapa? Suami. Tapi yang minta maaf siapa? Istri. Dibilang apa? Saya ndak akan tidur. Pertanyaannya, kenapa dia ndak akan tidur? Satu, karena istri yang tidur lah kok gak tangi, artine mati dalam keadaan suami ndak ridho sama dia, pintu surga tertutup. Hati-hati. Eh istri. Hei, Bu. Makanya salah satu amalannya perempuan salaf itu sebelum tidur itu ngadep suaminya, dilihat suaminya. Terus dia ngomong sama suaminya, "Mas, kalau sehari ini ada yang kamu ndak suka, ada yang kamu ndak ridho, ada yang bikin kamu marah, maafin ya." Kenapa? Karena itu ciri orang yang ingat mati. Kalau besok ndak bangun, tempatmu surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nomor dua. Apa kunci penguat hati yang kedua? Yang ringan-ringan aja ya. Gak usah ngotot-ngotot. Zikrullah. Apa? Zikrullah. Zikrullah artinya apa? Zikrullah artinya apa? Mengingat Allah. Ingat kepada Allah. Senantiasa Allah itu ada di hadapan. Maka termasuk hadis yang mengatakan apa? Ihfadillaha yahfadzka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Tahu enggak hadis itu? Tahu kan? Itu artinya hadirin, masuk di dalam maknanya, itu zikir. Jagalah Allah di dalam ingatanmu. Jagalah Allah di dalam lisanmu. Jagalah Allah di dalam pandanganmu. Maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Di hadapanmu itu artinya apa? Allah terus menyertaimu dengan pertolongannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Nabi Muhammad, kalau umatku tanya kepadamu tentang aku, maka jawab untuk mereka, sesungguhnya Allah itu maha dekat. Dan ingat, dekat itu apa? Empat. Tulis. Fa inni qarib, Allah dekat kepada hambanya. Kedekatan itu artinya apa? Empat. Nomor satu. Kedekatan penglihatan Allah terhadap hambanya. Jadi ingat loh ya. Kita ini terus di dalam CCTV pantauannya Allah. Fa inni qarib. Hati-hati. Jangan sampai merasa jauh dari pandangan Allah. Nomor satu, penglihatan Allah. Nomor dua. Pendengaran. Dan ingat, penglihatan dan pendengaran Allah yang dekat kepada kita, itu bukan cuma untuk kita. Tapi apa? Ibu-ibu saya agak bingung. Bapak-bapak yang banyak musuh biar tidak bingung. Termasuk penglihatan Allah tentang musuh kita. Dan pendengaran Allah atas makarnya musuh kita. Itu Allah dengar. Maka tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Sampai dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau bilang apa? Tidak usah takut kalau punya musuh. Tidak usah takut. Kalau punya musuh tidak usah takut. Kenapa? Karena yang terjauh yang bisa dilakukan oleh musuhmu terhadapmu itu apa? Hanya menjalankan takdirnya Allah atasmu. Ya wis ikut tok. Kalau Allah ndak takdirkan, musuh mau ngapain enggak akan kejadian. Betul enggak? Jadi musuh itu sekedar perantara takdirnya Allah kepada kita. Nah, maka jangan usah khawatir, penglihatannya Allah dekat, pendengarannya Allah dekat. Artinya apa? Allah ngelihat musuh kamu, dia mau ngapain Allah tahu. Allah mendengar makarnya musuh kamu, dia mau ngapain Allah tahu. Dan kalau Anda sudah dekat dengan Allah, Allah menyelamatkan. Ihfazillah yahfazka, sama Allah Anda dijaga. Kedekatan yang ketiga apa?
Kedekatan yang ketiga apa? Pendengaran, penglihatan, yang ketiga pertolongan. Yang ketiga apa? Pertolongan. Pertolongan Allah itu senantiasa dekat dengan hambanya. Yang keempat apa yang dekat dari Allah kepada kita? Yang dekat dengan Allah adalah pengawasan. Apa? Pengawasan. Nah, sekarang kita kembali. Zikrullah. Hadirin tahu enggak? Sumber masalah kita, semua masalah apapun, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, apalagi rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, masalah apa? Bermasyarakat, semua masalahnya nomor satu diawali dari apa? Lupa kepada Allah. Lupa kepada siapa? Allah. Sekarang cek. Hari Jumat sunnahnya baca surat apa? Al-Kahfi. Salah satu ayatnya mengatakan begini. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Apa artinya? Wahai Muhammad, yang sabar. Untuk apa? Untuk duduk bersama siapa? Orang-orang yang gemar berzikir. Ini nanti poin ketiga, kumpul bersama orang baik. Tapi itu belum, ini nomor dua dulu. Zikir. Jangankan zikirnya memberi manfaat. Lihat hadirin, ngumpuli orang yang gemar zikir, itu manfaat. Bayangin, kita gak ikut zikir, gak ikut. Wis menengok tok, main cepok. Menengok, jahitin lambimu. Tapi Anda duduknya di tempat yang di tempat itu orangnya zikir. Itu manfaat. Sampai Nabi Muhammad, Allah suruh ngambil manfaat dengan duduk bersama ahli zikir. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Terus Allah bilang apa? Wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka karena kamu kepingin mendapatkan dunia. Terus apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya kami bikin lupa kepada kami. Ingat, yang bikin lupa kepada Allah siapa? Allah sendiri. Karena apa hadirin? Pelan-pelan, saya kecepatan. Biar panjenengan faham pelan-pelan. Gini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya kami bikin lalai dari mengingat kami. Berarti yang menjadikan mereka lalai mengingat Allah siapa? Allah kan? Nah sekarang lihat. Ketika Allah itu bikin panjenengan bisa zikir, karena Allah lihat panjenengan pantas dapat keutamaan zikir. Kalau Allah lihat panjenengan tidak pantas dapat keutamaannya zikir, oleh Allah panjenengan tidak dikaruniai kemampuan berzikir. Sama seperti ini. Angkat tangan yang hari ini belum baca Quran blas. Jujur, masjid lo ya, dosa. Satu, dua, tiga, mulai akeh, tiga, empat. Ibu-ibu angkat tangan yang belum baca Quran blas. Jujur, masjid lo bu. Ayo, yang jujur tak doakan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Angkat tangan. Sing durung ngaji blas. Oh langsung wakeh. Masya Allah. Bu, kita hari ini tidak ngaji blas. Bukan karena kita tidak bisa ngaji. Oh biyen TPQ lulus kok. Bukan karena kita tidak punya waktu. Oh waktunya longgar. Wong turu telung jam di kamar. Oh bukan karena tidak sehat. Oh buka WA bisa kok. Tapi karena apa?
karena Allah palingkan Anda dari Al-Quran, karena Anda tidak pantas dapat keutamaannya Al-Quran. Jadi bukan karena tidak bisa, tapi karena keutamaannya Al-Quran tidak pantas Anda dapatkan. Maka oleh Allah Anda dipalingkan dari membaca Al-Quran. Sama seperti zikir. Allah bilang apa? Zikir itu kan keutamaannya besar. Salah satunya apa? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai prasangka siapa? Hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan terus nolong dia, kata Allah. Terus tak tulungi dia. Selama apa? Selama dia mengingat aku. Sekarang, selama dia ingat sama Allah, Allah bakal apa? Nolongi dia, kan? Kalau Allah yang nolong, ada yang bisa ngalahin? Tidak ada. Nah, tapi hadirin ingat, keutamaan yang besar ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Maka Allah bilang apa? Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya aku bikin lalai dari mengingatku. Artinya orangnya tidak bisa zikir. Terus kalau sudah tidak bisa zikir, apa yang terjadi? Dua. Hati-hati. Dan semuanya urusan hati. Nomor satu. وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Nomor satu, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Pasti tidak punya rem dari hawa nafsu. Orang kalau tidak bisa zikir, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Pasti senantiasa memperturutkan keinginan hawa nafsu. Ngomongi gak kejogo. Meripati gak kejogo. Makanannya tidak terjaga. Hartanya gak ngerti halal, gak ngerti haram. Gak bisa dia menahan hawa nafsu. Kenapa? Awalnya dia tidak bisa mengikat nafsunya dengan zikir. Nafsunya telah dilepaskan karena dia tidak berzikir kepada Allah. Hati-hati. Dan hati yang telah dikuasai hawa nafsu, apa Allah bilang dalam Al-Quran? أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Taukah kamu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dia? Apa yang terjadi? Neraka tempatnya. Hatinya terombang ambing. Anda kira orang yang mengikuti hawa nafsu itu senang? Anda kira senang? Tidak bisa. Orang yang pakai narkoba mengikuti hawa nafsu. Orang yang pindah-pindah klub malam. Malam ini di klub sana, besok sini, besok sini. Orang-orang yang pindah dari satu karaoke ke karaoke yang lain. Pindah dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain. Ngeluh. Anda kira bahagia? Enggak. Sedih mereka. Karena bahagia yang hakiki itu kesimpennya dalam hati. Sementara orang yang mengikuti hawa nafsu hatinya enggak lurus. Itu nomor satu. Kalau enggak pernah zikir, enggak punya rem dari hawa nafsu. Yang kedua, wa kana amruhu furuta. Mesti urusannya melampaui batas. Guyone keterlaluan. Olahraga pun kadang-kadang keterlaluan. Tidur keterlaluan. Kerja keterlaluan. Semuanya melampaui. Kenapa? Dia tidak punya rem. Karena remnya itu zikir. Sementara dia tidak zikir. Maka kalau terlanjur tidak zikir, ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah ngikutin hawa nafsu, urusannya melampaui batas, semuanya rusak. Saya ulang. Ustadz, dia tadi kepingin zikir. Kepingin. Tapi Allah bikin dia tidak bisa zikir. Iya, Allah yang bikin dia tidak bisa zikir. Ustadz, kok Allah jahat dalam tanda kutip? Ayo, apa jawabannya? Kenapa kok Allah bikin dia tidak bisa zikir? Padahal Allah tahu kebaikannya dia terletak di dalam zikir. Jawab, yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Bagi yang mampu. Ah, bisa. Oh, yang bayar dewe, oh, ya apa? Tapi umrohnya sama saya. Daftarnya ke saya, nanti saya dapat 2 juta. Silakan. Ini kan Allah kepingin kita baik. Iya. Kita juga kepingin kita baik? Iya. Ini orang kepingin zikir? Iya. Loh kenapa sama Allah dia dihalangi dari zikir? Kenapa? Kenapa? Melampaui? Melampaui batas. Yang bulat mana lah? Lihat ayatnya. Wala takunu.
Kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang menjadikan mereka lupa tentang kebaikan diri mereka. Salat iku apik tapi dia ndak ngerti. Ngaji itu apik tapi dia ndak ngerti. Sedekah itu baik tapi dia ndak ngerti. Temen ini temen yang baik tapi ndak dideketin. Temen ini temen jahat tapi dikumpuli. Dia ndak ngerti kebaikan dirinya. Karena apa? Karena awalnya memang dia yang enggan ndak mau ingat sama Allah. Cirinya apa? Lihat, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah menjadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Awalnya karena lupa kepada siapa? Allah. Apa cirinya? Nomor satu, ada majelis taklim, milih majelis kartu. Itu. Sekarang lihat, Anda kesini, dibandingkan Anda main kartu di tempat yang lain, itu kan pilihan kita, betul enggak? Allah maksa enggak? Enggak maksa. Nah, maka ketika ada dua pilihan seperti itu, ada majelis kartu, domino, ada majelis zikir di Masjid Namiroh, Anda milih sana, itu ciri orang yang memang enggak kepingin ingat sama Allah. Karena apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh sama Allah dikasih jalan enggak? Dikasih jalan. Apa cirinya sungguh-sungguh? Yo ngempet awak poso. Ngempet ngantuk tangi sholat subuh. Ngempet males datang ke majelis taklim. Kepingin cangkruan. Tapi wayahe ngaji rek. Ngaji di dhisik. Itu orang yang menginginkan kebaikan akhirnya sama Allah dikasih jalan. Nah, maka hadirin ingat. Zikir itu kunci penguat hati yang paling top. Maka itulah kenapa ketika semua anggota tubuh tidak bisa bergerak, kalau masih dikasih mulut bisa zikir, alhamdulillah. Karena semua kebaikan kita dapatkan. Karena sholat isinya zikir, ngaji itu zikir. Orang haji umroh isinya juga zikir. Orang semua yang dilakukan kita ini semua intinya apa? Zikir. Maka kunci penguat hati yang kedua apa? Jangan lupa zikir. Nah sekarang 2.1. Jadi nomor 2 zikir. Tapi subbab. Subbab itu apa? Bagian dari bab yang kedua. Apa itu? Tilawatul Quran. Itu yang saya sampaikan waktu khutbah Jumat tadi. Begini hadirin. Panjenengan buka kitabnya Imam Nawawi. Judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam Nawawi bilang apa? Seafdol-afdolnya zikir. Artinya zikir yang pahalanya paling besar. Zikir yang paling utama. Zikir yang paling mendatangkan kecintaan dari Allah. Mengalahkan zikir yang lain. Itu apa? Kata Imam Nawawi, Ajma'atil ummatu ala anna afdola zikri tilawatul Quran. Ulama telah sepakat, mulai yang pertama sampai insya Allah nanti yang terakhir, zikir yang paling bagus itu ngaji Al-Quran. Zikir yang paling bagus apa? Ngaji Al-Quran. Itulah hadirin, kalau kita sering ngaji, insya Allah atini ajek. Atinya apa? Ajek. Maka dari itu, jangan sampai sehari gak ngaji blas. Mana tadi yang angkat tangan tadi? Suara tadi lagi. Ngaji ya. Nanti sebelum tidur jangan lupa apa? Ngaji. Nomor 3. Sampai jam 9 atau 60 menit? Tidak, Ustaz. Sudah. Baik. Penutup terakhir. Yang terakhir apa kunci penguat hati nomor 3? Kumpul bersama orang yang baik. Dan ini mujarab. Mujarab itu apa? Manjur. Coba jamu gitu. Boh, itu sesuwengi gak turu itu. Mentes. Mujarab. Apa itu? Kumpul dengan orang soleh. Dan itu diucapkan oleh murid-muridnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu punya murid yang rumahnya jauh. Terus murid-murid ini ketika
hatinya mulai lemah, wis mulai istiqomahnya mulai lemes, sholatnya mulai gak kuat, ngaji mulai gampang kesel gitu ya, pengajian mulai senden kabeh, ini mulai ini ciri-ciri ini. Sudah? Itu muridnya bilang apa? Kalau saya mulai lemes, aku datang ke majelisnya Imam Malik. Dan di majelis itu, aku duduk bersama murid-muridnya Imam Malik. Aku pandang wajahnya Imam Malik. Apa katanya dia? Itu semangat bisa ngeces baterai HP saya. Itu ngeces baterai ini. Itu bisa kuat untuk 10 hari. Jadi datang ke majelisnya Imam Malik sekali. Itu bisa semangat ibadah 10 hari. Engko 10 dino males maneh. Teko maneh nang majelisnya Imam Malik. Dan itulah kenapa hadirin. Para ulama itu mesti menyarankan kita tinggal di tempatnya orang soleh. Sampai Al-Imam Al-Qurtubi bilang apa? Kalau bisa milih. Jangankan hidup. Karena kalau hidup pasti. Mati suruh milih dikubur di tempatnya orang soleh. Kenapa? Karena kebaikan mereka itu menular. Kebaikan mereka apa? Menular. Maka menurut Imam Qurtubi, lek se iso meleh pas orep, ya kudu orep di kampungi wong api. Itu panjenengan tahu, orang yang bunuh 99 jiwa. Ketika mau tobat, datang ke ahli ibadah. Saya mau tobat, kamu habis ngapain? Mateni 99 orang. Ngawur. Gak iso tobat. Pateni, Greg. 99 tak pateni sih, jika wedi. Jangkep berapa? 100. Datang lagi ke tempatnya orang alim. Tadi ahli ibadah, gak ngerti ilmu. Sekarang datang ke orang yang ngerti ilmu. Tanya, saya mau tobat. Kamu habis ngapain? Bunuh 100. Bisa. Syaratnya apa? Nomor 1, pindah kampung. Disuruh apa? Pindah kampung. Disuruh pindah ke kampungnya siapa? Orang soleh. Kenapa? Karena di sana cuaca. Jadi bukan cuaca, apa namanya? Nuansa. Nuansa kesolihan itu akan menular. Itu loh hadirin. Sering-sering duduk di majelis taklim. Kenapa? Karena duduk di majelis taklim itu menguatkan hati. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Saya kebiasaan begini. Kalau pengajian itu pembukaan ini kedawan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada takmir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.